Salam sejahtera para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Tidak terasa pada hari ini kita ada pada di tanggal yang ke-6 pada bulan Agustus tahun 2020. Ada begitu banyak persoalan kehidupan kita hadapi. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Ia menyertai kita sampai pada hari ini. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, dalam menjalani hari-hari hidup di tengah tantangan yang begitu banyak kita hadapi, kita perlu untuk dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, di saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami di hari ini. Ketika kami hendak membuka dan membaca kebenaran firman-Mu, kami meyakini dengan sungguh bahwa kuasa yang ada pada diri kami, kami tidak bisa menggunakannya untuk memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus untuk menolong kami, menguasai kami, agar ketika kami membuka, kami baca kebenaran firman Tuhan di saat ini, kami dimampukan untuk memahaminya. Bahkan lebih daripada itu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang boleh terjadi, dan di saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Secara khusus pada ayat yang ke-16 menjadi perenungan kita di saat di hari ini. Judul pembacaan firman Tuhan ke-10 orang kusta. Ayatnya yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Tema untuk pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Lukas pasal 17. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19, di saat ini adalah kasih Yesus tidak terbatas. Kusta adalah salah satu penyakit kulit yang menyerang kulit tubuh manusia.
dan kusta itu dapat kita lihat dari tubuh seseorang itu kulitnya bersisik-sisik, di mana warna kulit yang bersisik itu berwarna putih, licin, mengkilap. Dan jika kita tekan di bagian tubuh yang terinfeksi, maka orang tersebut tidak akan merasa sakit. Nah, di kalangan orang Ibrani, kusta dikenal sebagai penyakit yang najis. Kusta juga dikenal sebagai penyakit yang berbahaya. Bahkan, bagi orang-orang yang terkena penyakit kusta ini, mereka harus diasingkan. Mereka tidak diperbolehkan bersama-sama ada dengan masyarakat umum. Penyakit kusta di kalangan orang Ibrani pun juga dikenal sebagai simbol dosa. Sehingga penyakit bagi mereka yang terkena penyakit kusta, mereka tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Taurat untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya. Pada bacaan kita di saat ini, secara khusus dalam bagian firman Tuhan, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Kita melihat dalam bagian ini diceritakan bahwa ketika Yesus menyusur daerah Samaria sampai Galilea, dan ketika dia masuk di sebuah kota atau sebuah desa, di situ ada sejumlah orang atau ada 10 orang yang datang dengan penyakit kusta ingin berjumpa dengan Yesus. Karena ke-10 orang ini mereka tahu bahwa penyakit kusta berdasarkan hukum Taurat mereka tidak diperbolehkan untuk dapat bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Oleh sebab itu ketika mereka melihat Yesus datang, mereka tidak mendekat, tetapi mereka berdiri dari jauh dan berteriak kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Nah, ketika Yesus mendengar teriakan dari ke-10 orang kusta ini, Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, ternyata teriakan daripada ke-10 orang kusta ini yang mengandung iman yang sungguh luar biasa. Ke-10 orang kusta mengetahui bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Sehingga sekalipun dari jauh mereka memanggil Yesus dengan suara yang nyaring, Yesus berpaling dan melihat mereka dan menyampaikan kepada mereka untuk segera pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, di sini kita melihat dari pembacaan firman Tuhan bahwa ke-10 orang kusta ini tanpa berkata-kata mereka langsung pergi dan hendak memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Dan ketika mereka dalam perjalanan, disampaikan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, mereka menjadi tahir. Sebelum mereka bertemu dengan para imam, mereka sudah dipulihkan. Dan akhirnya, salah satu dari ke-10 orang kusta itu, dia kembali dan berlari mencari Yesus yang tadi mereka panggil.
dan berlutut dengan rasa hormat dan syukur karena Yesus telah menyembuhkannya. Dia sudah dipulihkan, dia sudah ditahirkan. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Dari perenungan firman Tuhan kita di hari ini, dengan tema Kasih Yesus Tidak Terbatas, yang telah kita baca dalam bagian firman Tuhan di saat ini. Ketika ke-10 orang kusta ini mereka pergi dan menjadi tahir, dan salah satu yang kembali, dia adalah orang Samaria. Dan orang Samaria ini mendapatkan kesembuhan, bahkan keyakinan iman percayanya, dia diselamatkan. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hari ini kita telah membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Secara khusus pada ayatnya yang ke-16, mau menyampaikan kepada kita 3 hal penting dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa setiap kita pasti punya pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan yang pernah kita alami. Mungkin kita tidak diterima di kalangan-kalangan di mana kita berada. Tetapi mungkin juga persoalan kehidupan di dalam keluarga kita. Ataupun ketika kita ada di tempat kita bekerja, bahkan di sekolah, bahkan juga di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ada begitu banyak persoalan kehidupan. Bahkan ketika saat ini kita diperhadapkan dengan tantangan pandemi corona. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tantangan-tantangan kehidupan yang telah kita alami mau mengisahkan kepada kita bahwa kita harus ingat kasih Yesus tidak terbatas. Ketika kita mau berseru dan memanggil namanya di dalam doa kita dengan sungguh-sungguh seperti ke-10 orang kusta ini, maka kita yakin dan percaya bahwa dia akan menolong kita. Yang kedua, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang ada, maka kita harus belajar peka mendengar dan taat pada perintahnya tanpa rasa ragu. Para pemirsa, kita melihat bahwa ketika 10 orang kusta ini, mereka mendengar apa yang Yesus suruh kepada mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam-imam. Yang mereka lakukan ialah mereka langsung mendengar. Dan mereka tidak ragu dengan apa yang Yesus sampaikan. Lalu pemulihan menjadi bagian yang dialami. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan pandemi ini, marilah kita belajar untuk peka mendengar nasihat yang ada. Kita tanpa rasa ragu, kita tanpa rasa takut atau khawatir dan juga berbantah. Tetapi baiklah kita melakukan apa yang dinasihatkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kita diberkati seperti ke-10 orang kusta tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang kita petik dari bagian firman Tuhan di hari ini, yaitu bahwa
Ketika kita telah memperoleh berkat dari Tuhan, maka baiklah jangan kita tinggalkan atau kita berpaling dari Tuhan. Tetapi marilah kita berpegang teguh kepada janji firman-Nya, membawa diri kembali kepada Tuhan dengan rasa penuh hormat dan syukur. Maka kehidupan kita akan terus diberkati. Seperti apa yang dialami oleh seorang Samaria itu. Ketika dia merasa bahwa dia sudah ditahirkan, dia dipulihkan, maka yang dia lakukan ialah kembali membawa seluruh kehidupannya kepada Tuhan dan bersujud dengan rasa hormat kepada-Nya karena Tuhan telah menyembuhkannya. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan yang telah kita dengar di hari ini menjadi perenungan secara khusus dan dengan kuasa Roh Kudus bagi kita, memampukan kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah berhenti mendengar firman-Mu. Bahkan kami telah belajar dan merenungkannya. Kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan di saat ini. Beri kami roh-Mu agar kami dimampukan untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami tahu bahwa kuasa iblis akan selalu mengganggu kami ketika kami mau melakukan apa yang Engkau inginkan. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi para pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengarkan setiap perenungan-perenungan firman Tuhan, bahkan ketika mereka diberkati oleh siaran ini, Tuhan memberkati mereka agar melalui siaran ini ada motivasi-motivasi yang baik bagi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biarkan roh-Mu ada di dalam kami, agar kami bisa dan terus menjadi alat yang Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa dan memperalaskan segala hal di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita terus dalam segala hari-hari hidup kita. Shalom.